Halo teman-teman semuanya. Jadi ini adalah charging dock yang pernah saya bilang waktu itu. Ya, ini adalah charging dock dari Dobe, bukannya dari Sony resmi ya. Tapi dia dapat lisensi untuk PS5. Karena kalau yang dari Sony yang resmi, teman-teman, harganya lumayan, sekitar 900-an lah ya. Jadi cukup mahal. Dan kira-kira apa ya? Duit saya lagi nggak ada buat beli itu, teman-teman. Harganya lumayan mahal dan sama aja fungsinya cuma buat cas doang dan sambil berdiri seperti ini ngecasnya, atau charging dock seperti itu. Jadi kalau cuma buat cas doang 900, mendingan beli remote ya kan, tapi saya udah beli remote-nya. Jadi cukup beli yang seperti ini aja, teman-teman. Harganya sekitar 150 sampai 250 di pasaran ya. Bentuknya seperti ini, di bagian bawahnya kita dapat kabel Type-C dan dock system charging. Sepertinya sama yang seperti PS5 punya. Bedanya ini agak tipis sedikit dan buatan Dobe ya. Isinya adalah kabelnya Type-C. Lumayan lah, tapi nggak sebagus yang bawaan PS5. Walaupun seperti ini saya nggak bakal pakai ini. Saya pasti pakai yang bawaannya Sony karena lebih oke. Terus ya, ini ada lakban. Di sini ada kertas ya, manual cara pasangnya, teman-teman. Nah, sama aja sih. Oke, jadi dari PS5 kalian bisa kalian colokin ini, tek ya. Terus dari PS5 nanti colok ke sini, ke charging dock. Ya, ada di sininya, teman-teman. Di sini ada rubber supaya nggak lari-lari. Oke, jadi cara pakainya cukup gampang, teman-teman. Langsung aja colok di bawah sini. Tek. Terus ini dicolok ke PS5 kalian bagian depannya. Jadi ini nanti lewat belakang PS5 ditaruh di depan PS5. Dan kalian tinggal langsung charge ya, charger. Di sini Type-C-nya bisa digoyang-goyangin sedikit ya karena dia menyesuaikan. Karena yang saya kurang suka itu kalau ininya kaku, nggak bisa goyang. Itu bisa bikin soket ini nih longgar atau mudah patah, teman-teman. Jadi ini bagus. Kalau ngadepnya coba lihat dulu. Oh iya, ngadep ke depan ya. Berarti mode gaya-gayanya seperti ini. Oke, ya seperti itu, teman-teman. Oke, ya seperti itu doang. Nah, teman-teman bisa lihat sistem dockingnya seperti ini dan langsung di charging aja ya. Nah, seperti ini. Jadi lumayan kokoh lah daripada beli yang ori Sony. Lumayan mahal, fungsinya sama aja kalau untuk cuman cas doang, seperti itu. Oke teman-teman, jadi buat yang minat silahkan, harganya juga nggak terlalu tinggi, teman-teman ya. Dan itu murah juga kok daripada yang ori ya, saya nggak ada uang. Kasih teman-teman.